Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for You. And di sini gue akan menyaksikan sebuah video yang kalian banyak banget request, yaitu It's a Tiba Chevron Lemonade track video yang keempat. Ini yang request banyak banget. Gue udah menyaksikan semua track videonya dari yang Dreamer, Magic Carpet Ride, Pro Trip, dan sekarang yang terakhir adalah Lemonade. Ini juga udah menyaksikan yang stiker dan track mereka. Dan gue penasaran kira-kira akan sekalian apakah lagu ini, karena yang request banyak banget. Tekan semua para NCCN yang minta suruh langsung tetap NCT kalian disini ketik baru start play suruh langsung tetap NCT disitu. Dan buat kesemuanya pinggobrol gue begitu aja, nanti gue coba untuk bisa sambungin, oke? Di samping sudah ada track videonya dari Lemonade, kalian siap? In 3, 2, 1 Auto 7, please hit me, let's go. Apakah ada teksnya? Gak ada. Oke, Jaehyun membuka asik, lemonade. Sedap, beatnya agak-agak hip hop kayak ini. Mobilnya guys keren. Gua salvo ke mobilnya. Bentar, gue suka karena tiba-tiba beatnya, beat dropnya keren. Dan yang kedua, mereka kayak nyanyi semi-semi nge-rap, nge-rap tapi pelan. Oh, gimana tuh coba? Nih, nge-rap nanggung guys. Nana, nana. Tiba-tiba berubah lagi loh. Ini gue udah mendengar 3 kali perubahan beat loh guys. Oke. Tadi waktu mereka mau membangun beat dropnya yang ke di refnya, udah bangun, udah tinggi beat dropnya, tiba-tiba dia dropnya seperti ini guys, dropnya kayak beat drop nanggung gitu, bikin gregetan guys. Suara doyong. Apalagi nih? Banyak banget perubahan lo guys. What? Gua harus fokus nih. Banyak banget perubahannya. Asik gerakannya. Lemonade, na. Sedap. Nice. Okay. Ya, itu dia Lemonade yang kalian banyak request. Gua tahu sekarang kenapa kalian banyak request lagu itu. Karena emang membuat gue cukup heran, membuat gue cukup berpikir, bikin gue terheran-heran karena gue banyak banget perubahan dari setiap fase lagunya. Udah sekitar 4 atau 5 perubahan di situ lagu itu. Mulai dari beat dropnya, mulai dari mereka membangun beat dropnya itu udah keren banget. Dan gak kalah keren dari title track ya guys. So untuk kalian semua para NCTzen, silahkan subscribe karena gue akan menceritakan semua tentang NCT lainnya. Dan juga silahkan komen tentang mereka. Nanti gue coba untuk menceritakan semuanya, oke? So take care and see you direction NCT yang lainnya. Bye bye.